Negeri indah. Negara ini melindungi hak beragama setiap warga negara di sini. Itu. Oleh sebab itu saya bilang, siapa sih orang kok sering bilang di Indonesia tuh ada Islamofobia? Mana ada? Kalau oleh negara enggak ada. Kalau ada Pak orang dibilang pakai celana cingkrang dibilang kadrun. Lah itu bukan pemerintah yang bilang, itu sesama rakyat sendiri. Iya toh. Masa pemerintah bilang enggak apa-apa tuh kamu pakai celana cingkrang, pakai aja. Boleh. Pak, kalau pakai cadar dibilang pakaian gurun. Yang bilang siapa? Bukan pemerintah. Yang bilang ya paling Abu Janda kan gitu. Kalau pemerintah kan enggak. Lah kalau itu dianggap Islamofobia, maka di negara kita juga ada Kristenfobia kan Pak ya. Kalau ada orang ke kampung bawa beras dibilang Kristenisasi, kan sama aja. Ada orang beribadah pakai kemenyan gitu dibilang syirik, itu kan Hindufobia. Tapi negara enggak pernah bersikap Islamofobia, enggak pernah bersikap Kristenfobia, enggak pernah bersikap Hindufobia, Buddhafobia atau fobia-fobia yang lain. Negara ini melindungi hak setiap warga negara untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing.